Dan ini kebetulan masih diincar para kolektor ya, kolektor sampai mancanegara, Thailand juga. Pak Sutri di Solo, beli tanaman hias seharga rumah. Pasangan suami istri di kota Solo mendadak bikin geger setelah membeli dua tanaman hias jenis Monstera variegata senilai 225 juta rupiah. Keduanya merupakan kolektor tanaman hias sehingga rela membeli tanaman tersebut dengan harga mahal. Pembeli tanaman hias tersebut adalah Sri Hastuti, warga Kragilan Banjarsari Solo. Dirinya bersama sang suami membeli tanaman hias dengan nama Monstera variegata tersebut dari seseorang di Tawangmangu, Karanganyar. Setelah berhasil membeli dan dibawa pulang ke rumahnya, tanaman yang dinilai langka ini juga sudah banyak yang menawar dengan harga paling tinggi 100 juta rupiah. Dan Sri Hastuti pun mengaku tidak melepaskannya karena tanaman tersebut dibanderol 225 juta rupiah. Rencananya tanaman hias Monstera tersebut akan dia jual kembali kepada kolektor tanaman hias. Monstera sendiri merupakan tanaman unik dan sudah mendunia sehingga harganya pun tergolong mahal. Yang membuat tanaman ini menjadi mewah adalah daun bagian tengahnya yang dianggap sobek alami, kemudian corak warna variegata yang muncul di daun. Tanaman hias The Monstera juga merupakan salah satu tanaman hias yang mudah dalam perawatannya. Ya, kemarin saya juga susah payah ya nyari ini karena kan tergolong langka, karena langkanya udah ngeluarin itu tongkol, biji. Kalau kemarin kita carinya susah payahnya, kita sampai ke bloker-bloker, sampai ke mana ya, cari info itu dibilang dari sana sini, ternyata barangnya ada di lereng Gunung Lawu di desa Mogel. Kemarin saya dapat ini karena udah dari info harga sekian tinggi, jadi saya terus langsung ke yang punya, langsung saya tawar, tak kurangin pun enggak boleh, ya udah deal tadi 225 juta ini langsung tak bawa pulang ke sini. Dan ini kebetulan masih diincar para kolektor ya, kolektor sampai mancanegara, Thailand juga mencari, karena nanti kan tongkolnya itu kalau disilangin, kalau keluar bisa variegatanya warnanya pink, kan satu daunnya sampai ratusan juta nanti bibitnya ya. Makanya yang jenis ini Monstera pink variegata ini memang masih tergolong langka, masih banyak dicari gitu. Ini sudah ditawar berapa? Penawaran ini terakhir baru 160 tadi sama orang Jakarta juga, tapi ya sama temen lah, sesama ini. Tapi saya masih sayang, saya minta ini 250 juta. Keistimewaan dari tanaman ini? Istimewanya dia ngeluarin tongkol, karena yang besar ini kan jarang ya. Kalau yang kecil-kecil aja 2-3 daun harganya udah 12 juta, 15 juta. Lah ini kan nyari sampai gede gini juga sampai keluar buah tongkolnya ini kan jadi mahalnya di situ, karena di tongkol variegatanya juga mewah, ini variegatanya juga cantik. Ini ukurannya tinggi berapa? Ini hampir 2 meter 170 ya, 1 meter 70-an ini ya, karena potnya kecil, harusnya potnya gede. Kalau potnya besar jadi ya agak ini, agak kelihatan gede. Ini daun 19 sudah tunas. Kalau saya kolektor, jadi kemarin ya dapat ibaratnya 50 laku 60, kayak kemarin saya jual 200 laku 230 itu satu pohon, karena kemarin mewah ya, mewah tongkolnya 3, kemarin dapat 200 langsung terjual Jakarta ya, saya jual ke Ibu Susi 230 masuk ke kolektor Jakarta Pak Agung katanya gitu. Enggak ini lagi kalau apa mulai menekuni untuk di tanaman hias Monstera ini sejak kapan? Kalau saya 21 tahun main tanaman hias. Jadi saya menguasai tanaman hias apa? Kalau spesial saya memang anterium. 19 tahun anterium. Kalau Monstera ini kan kebetulan langka ya, ini baru-baru ini saya belum ada 2 tahun. Kalau Monstera. Tapi dulu ya udah, cuma kan masih spesial ke anterium, tanaman hias apa aja saya menekuni. Kalau spesialnya paling